ada Uti. Uti tercantik, tersayang. Mencari kado untuk kakak tersayang, tercinta, Nani? Omae wa? Gantengku, halo papa. Gimana rasanya selalu berada di tengah-tengah orang-orang tua? Rasanya mantap. Dua Andini. Kita sudah memilih untuk kado buat kakak. Nah, nanti kalau udah datang pokoknya. Iya. Oke. Dah. Ya. Kita mau holiday. Ada Uti. Uti tercantik, tersayang, terunyu, terhits. Semono Sobo. Semono Sobo siapa yang gak kenal Uti? Oh no. Nah kali ini ibu kita tersayang. Hari ini kita mau kemana ibu? Hari ini ibu backline cari kado. Mencari kado untuk kakak tersayang, tercinta, Nani? Omae wa? Karena mumpung kakaknya lagi nggak ada di Jogja, jadi kita langsung set cari kado gitu. Ihi. Ada di depan siapa? Di depan ada papa gantengku. Halo papa. Mau kemana kita? Berberondong-berondong kan papa dulu. Berondong-berondong tua. Berondong itu buat cowok aja apa bisa buat cewek? Ini lah. Kita beda aja lah ya. Pertanyaan beda aja lah ya. Gimana rasanya selalu berada di tengah-tengah orang-orang tua? Rasanya mantap. Jadi anu ya, jadi penuaan dini ya kan, Dek? Iya. Penuaan dini. Pernikahan. Jadi paham kan obat-obatannya orang tua gitu. Jadi ini teman-teman saya tuh masih muda semua sebenarnya. Ini masih 16 tahun, yes. Ini masih 14 tahun. Dikali berapa sih? Nah, itu sebenarnya. Masih usianya masih 17 tahun. Ini 14 tahun, ini masih 16 tahun. 16 tahun ya tadi ya. 16 tahun. Ini sama anaknya lah. Oke. Teh kemana? SD mana ya? SMP apa? SMP. Ibu yang baik itu lupa SMP atau enggak? Enggak lupa, cuma sampai lengan hilang. Ingat umur, sudah berumur. Oke, kira-kira keseruan apa yang akan kita segeng lakukan ini? Bikin geng oh, iya. Ini kita segeng kan. Kita kan ini bakal jadi trio apa ini? Dalam waktu ini kita jadi trio apa ini? Kita harus bikin nama trio apa ya? Trio oldies.
kuartet dong. Tri oldies pengiringnya kan. Oldies juga. Saya bapak dulu waktu muda jus guys. Paling tampan setengah hari. Tepuk tangan, kok tepuk tangan sih? Oke, di sana niatnya kita beli kado, siapa tahu niat tengah ini dapet cipratan dari kiri, kanan, depan gitu ya guys. Seneng sekali hari ini karena tidak ada kakak atau patis kesini semua. Oke, mau tau gimana keseruannya, ikuti terus ya guys. Bye. Diki sama Uti. Hey. Kenapa kalau kenapa kalau orang ketawa tuh giginya jadi aku lagi nyari sepatu buat kakak ya, jadi aku mau ngadu sepatu tapi dari tadi cari-cari masih bingung mau beli apa, yang mana. Ditemenin sama papa kita bingung mau cari apa. Hai guys, jadi akhirnya kita udah jadi membeli sepatu. Oke. Kita mau ke tempatnya, mama sama papa kita mau berpisah sampai di sini saja. Bye. Oke, jadi aku lagi milih-milih. Kalau dari aku cincin, dari mama sama papa itu kalung. Aku lagi mau milih cincinnya buat kakak. Kita sudah memilih untuk kado buat kakak. Nah, kata mama guys, jadi itu kenapa kok kadonya itu perhiasan. Terus setiap kita ulang tahun juga mama kadonya selalu perhiasan. Katanya perhiasan itu salah satu dari investasi. Karena per tahunnya itu ya pokoknya perhiasan itu artinya selalu naik. Jadi gak ada ruginya beli perhiasan gitu. Jadi setiap kita ada ulang tahun pasti kadonya perhiasan. Itu ajaran dari mama sama. Maka dari itu sekarang kita mau beliin kakak perhiasan. Teretetet. Hai ibu. Hai. Ngerumus. Jadi kita udah beli kedua kakak, terus sekarang kita mau makan. Nah, kita suruh milih kan ya. Nanti ada yang makanin. Oke. Di video call tuh udah suruh milih. Oke guys, jadi kita tetap ada kakak di sini ya. Eh, kalau aku mau matcha, mau matcha ice. Mix matcha latte. Senterin bro. Oke guys, jadi karena kakak kan lagi di luar kota, terus kita tuh harus tetap kayak ngajak kakak gitu. Jadi kita mau ngefit call kakak untuk nanya kakak mau makan apa, terus aku yang panggilin kakak makan dulu. Terus Besti mau makan apa Besti? Besti, mukanya nggak kelihatan. Nah, Besti mau makan apa Besti? Lagi di balkoni, Besti mau makan apa? Mbak ada mentai salmon nggak? Salmon mentai.
Gak ada sambal mentares, kayaknya lu salah restoran deh. Gak ada di sini. Adanya apa? Sambal apa tuh yang ada nasi itu? Itu salmon mentarais, nggak ada di sini, beda. Apa? Di mana itu? Di balkoni. Katanya ada. Mau makan apa? Soalnya gini loh, jadi adik itu mau godain kakaknya ceritanya. Jadi kakaknya yang suruh pesan kesukaan makanan. Tapi nanti yang sama adik. Salmon yang diguyur pakai air lemon itu, Po. Salmon apa aja? Awet. Drill. Yang mana kak? Aku ngikuti, kalau aku mah bukan itu jelas. Yang tadi itu ada apa sih pak? Salmon apa? Ini pensil salmon, big salmon mushroom garum sama grill salmon cauliflower. Salmon mushroom. Iya, boleh. Jangan ya, harus dipaham ya. Oke, ya, oke. Jahat. Oke. Mama makan apa? Nasi goreng. Oke. Thank you ya kak. Ini bahas satu aja. Bukan kakak. Beda sekali ada. I guess so today I want to fit call with my sister. Dia lagi wake up. Why Anda tidak mau WA saya? Hey. Lihat, backup aja tetap cakep ya. Oh. Tebak kita habis ngapain? Tebak dulu. Bye. Nanti kalau udah datang fotoin ya. Iya. Yeah. Oke. Dah. Ya. Dikirim ke sini maksudnya. Oke. Okay. Makan malam kalau itu belum nyampe sini. Oke, nanti aku flightin ya. Apa? Nanti biar kalau waktu makan bisa video call lagi. Iya, nanti video call lagi kalau udah datang ya. Oke. Okay. Alright. Bye. Salam. Kiss. Bye. Oke guys, tadi udah fit call kakak, dan nanti kalau makanannya dateng, kita fit call lagi.